Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH dan BPNT. Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih dan jadwal pencairan BPNT tahap keempat maupun pencairan BLT MRP bonus 600.000. Kira-kira mulai kapan bantuan PKH tahap ketiga, BPNT tahap keempat maupun BLT MRP 600.000 akan kembali disalurkan? Ada informasi yang sangat penting pada hari ini terkait ada himbauan penting dari pusat bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang harus bisa dipahami agar uang PKH dan BPNT, PKH tahap ketiga, BPNT tahap keempat maupun uang bonus BLT MRP 600.000 apabila besok ketika dicairkan itu cairnya tidak berkurang. Dan berikut kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap ketiga, BPNT tahap keempat dan jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 pada bulan Mei ini yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya bagi KPM PKH dan BPNT. Dan ada 4 himbauan penting dari pusat yang harus dijalankan oleh seluruh KPM agar bantuan bisa cair sesuai tidak berkurang pada bulan Mei ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama perlu diketahui bersama bahwa bagi Anda KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap kedua kemarin yang cairnya lewat kartu KKS, cairnya lancar, tidak ada masalah, saya ucapkan selamat. Walaupun ada KPM PKH yang cairnya berkurang, tidak sesuai harapan, tetap disyukuri saja, yang penting bantuan masih bisa cair. Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni, semoga bantuan sosial PKH Anda masih tetap akan lancar cair, tidak ada masalah. Kemudian kabar terbaru terkait pencairan BLT MRP mitigasi Rp600.000 untuk alokasi bulan April, Mei dan Juni, diprediksi proses pencairannya akan disalurkan, baru mulai diprediksi pada bulan Mei ini hingga Juni tahun 2024, dan proses pencairannya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siap-siap surat undangan pencairan BLT mitigasi Rp600.000 akan segera datang ke rumah Anda. Kemudian untuk informasi pencairan BPNT untuk tahap keempat alokasi bulan Mei ini juga diprediksi akan disalurkan pada bulan Mei ini dalam waktu dekat. Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu terkait ada himbauan penting dari pusat agar bantuan PKH tahap ketiga, BPNT tahap keempat maupun BLT MRP 600.000 Anda cairnya besok sesuai tidak berkurang apabila sudah disalurkan. 4 himbauan tersebut yang wajib diketahui oleh KPM PKH
BPKH dan BPNT maupun BLTMRP. Yang pertama ini dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM/PKH BPNT, disimpan sendiri kartu KKS-nya. Jika KPM, kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain, harap segera diambil kartu KKS-nya. Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar, dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT, supaya tepat sasaran bantuannya dan tidak disalahgunakan. Kemudian himbauan yang kedua yang dipastikan bagi KPM PKH dan BPNT maupun BLTMRP 600.000 besok, apabila sudah disalurkan, ini diharapkan menerima bantuan secara utuh, tidak ada potongan-potongan, dan KPM ini juga harus mandiri mengambil uang bantuan sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat PKH maupun BPNT. Kemudian himbauan yang ketiga yang wajib diketahui adalah uang bantuan dipastikan untuk tidak membeli rokok ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, pulsa ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian himbauan yang keempat, sebelum pencairan PK tahap ketiga, BPNT tahap keempat, BLT MRP 600.000 besok, ini adalah bantuan, ini boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti untuk membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar SPP ataupun juga untuk membeli seragam, dan ini khusus bagi KPM yang ada komponen anak sekolahnya. Dan bantuan PKH BPNT BLT MRP juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan bantuan PKH BPNT BLTMRP 600.000 ini juga bisa atau boleh digunakan untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya. Dan itulah informasi himbauan penting dan juga jadwal pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat dan BLTMRP 600.000 pada hari ini. Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.